Sebab dengan telah disepakati APBD perubahan dan telah dilakukan refocusing atau pergeseran untuk program dan kegiatan adalah untuk menjawab semua kebutuhan yang sesuai dengan penyelenggaraan roda pemerintahan pada tahun anggaran berjalan dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, termasuk realokasi dana yang dianggap sangat diperlukan dalam penanganan COVID-19 harus terrealisasi dengan baik di samping program kegiatan yang lain. Dalam pengelolaan tata keuangan pada APBD perubahan, hendaknya juga dapat menerapkan prinsip transparansi yang mencerminkan prinsip dasar akuntabilitas publik, agar kewajiban pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dapat menunjukkan tingkat tercapaian tujuan dan pelaksanaan kinerja guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.